Baru mau. Hai guys, sekarang kita ada di pantai apa ini namanya? Pantai Bara. Jadi saya berdua, Vivi lagi menikmati sunrise. Baru bangun. Maaf ya, suaraku lagi agak sedikit serak-serak basah. Nah, itu sana itu namanya Pak Nawir tuh. Tempat Nawir. Cari siso bede. Ini adalah dugong yang terdampar. Oke. Sekarang kita mewawancarai orang yang bangun di pagi hari. Ups. Ups, ups. Bagaimana tidur Anda? Sangat tidak menikmati. Sangat menikmati suasana Nara. Kalau Anda tidurnya nikmati, cuma kaget bagi-bagi, kenapa banyak orang. Jadi Anda kayak tidak merasa kalau Anda lagi liburan gitu? Iya, merasa kamar sendiri. Oh, Mas Rendra, bagaimana kabarnya Mas Rendra? Saya masih mengantuk karena baru tidur jam 3 pagi. Mas Rendra menikmati? Ya, menikmati, tapi saya mau masuk kamar, ternyata dikunci. Cuma saya lupa tidur di kamarnya Alfia. Kayaknya Mas Rendra sengaja dikuncikan. Mas Rendra tidur sama siapa? Tidur sama Alfia, sama Dedi dan lain-lainnya. Dan Alfian mengunci Mas? Bukan. Oh, yang kamar sebelumnya siapa? Gak tahu siapa mengunci, kayaknya sih kekunci. Kayaknya ini. Area-area. Bagaimana kabar Anda, Pak? Baik-baik saja, bajuku sudah tidak terbalik. Ibu Anti. Halo. Tidurnya? Tidurnya kalian berdua ini yang ngorok Anti sama Bang. Enggak tahu, enggak dirasa. Masih ada. Belum pisah aku isi. Pasti ngorok semua dong. Eh, ini mau. Ini sota. Oke, guys. Aduh. Oh, ada lagi satu yang kita mesti mewawancarainya. Hai men, gimana kabarmu? Ya, lumayan. Wah, nikmat sekali ya duduk di pantai. Menikmati pop mie. Enak sekali. Enaknya sendiri lagi. Ala-ala, apa next Carlo Bede? Yes, next Carlos Tepes. Ada teman saya tuh yang mirip, namanya Yahar. Kayaknya versi kurusnya itu. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.